Assalamualaikum, salam Ramadan, salam PKP. Saya Ashraf Kamal, kita bertemu lagi dalam YouTube channel abang, AK Boss. Ini video abang yang kedua. Okey, pada video lepas, kita ada bercerita pasal Honda EK Cupid. Tapi sebab dia bulan Ramadan, so bengkel pun agak pack. Kita pun tak ada banyak nak buat konten pasal EK Coupe tu. Tapi ni hari abang ada satu benda istimewa lah. Abang nak cerita satu lagi jenis kereta yang kita boleh main sebenarnya. Kalau orang kata main kereta ni kena kereta mahal, tapi tak juga. Sebenarnya macam kalau kita buat Satria, macam abang ada Satria kereta convert kan. Tapi ada satu lagi yang penggemar motorsport ni dia kurang main dan kurang fokus. Tapi kereta ni sebenarnya best untuk dia main. Kereta apa tu? Itu dia guys. Okay, ini dia yang abang maksudkan, Suzuki Swift. Kereta ni orang ramai tak terfikir tau sebenarnya nak main. Tapi yang hardcore-hardcore dia tu ada. Cuma kita tengok dia tak semeriah macam geng-geng Honda ke, geng-geng Evo ke. Sebenarnya Swift Sport ni menarik sebenarnya. Dia adalah sebuah jentera yang kita boleh upgrade banyak. Sama macam kita main Honda sebenarnya. Sebab dia ada banyak manufacturer-manufacturer daripada Jepun yang buat body part untuk dia, ada yang buat performance part untuk dia. So banyak. So abang akan dedahkan apa dia, apa permainan dia, kan? Apa yang menarik kereta ni. Ini untuk skala bajet yang murah lah pada abang untuk beli yang sebenarnya. Bawah RM20,000 boleh dapat. Model biasa lah, model yang 1.5. Untuk model yang sport dia tu 1.6 ni dia tinggi sikit lah, dalam 20 lebih, 30 lebih. Tapi sport dia ni menarik guys, sebab kalau kita ada Civic, kita ada Type R. Suzuki ni dia punya Type R dia sport tu lah. Sama permainan dia kurang. Kalau kita kata budak Honda yang main B series, kita akan jeling mata dekat rim tu 5 knuckle. Kalau yang biasa tu 4 knuckle. So sama juga permainan Swift ni. Kalau yang biasa 1.5 tu 4 knuckle, 1.6 sport tu 5 knuckle, nampak. Permainan Swift ni banyak orang tak tahu. So abang nak cerita apa best dia ni, kenapa dia best dan abang pilih kereta ni sebagai salah satu projek permainan upgrade dan restorasi abang. Okey, tadi kita bercerita pasal model Swift. Dia ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Tapi kalau kita kata generasi pertama, generasi Cultus, Cultus tu yang paling best lah, dua pintu tu lah. Tapi tu permainan otak-otak lah. Kereta tu pun susah nak jumpa. So next yang permainan yang abang nampak adalah Suzuki Swift ni lah. Model asas dia ni ZC21 yang 1.5 tu. So model sport dia ni ZC31S. So dia 1.6. Kalau yang biasa 1.5. Lain dia lagi compression ratio dia. Sebenarnya Suzuki Swift ni code engine sport dia M16 . M16 ni compression ratio dia 11.1 tinggi tau. Dia lebih kurang B18 CR lah compression ratio dia. Dan compression dia sebenarnya lebih tinggi daripada B16B lebih kurang 10.8. Dia 11.1. Tapi bila compression yang tinggi macam ni, apa best dia guys? Kereta ringan guys. Cuma dia tak boleh rev tinggi macam kereta VTEC lah. Walaupun dia ada sistem macam VTEC, VVTi. Sorry, VVT. Tapi rev limit dia lebih kurang 7,800. Dengan compression setinggi tu sebenarnya kereta ni sangat ringan bawah. Sangat selesa bawa town driving dengan kereta yang compact kecil ni. Kereta ni orang perempuan pun suka, orang lelaki pun suka. Dan body dia sangat rigid guys. Pada abang dia almost to continental kind of car lah driving. Terlalu banyak sebenarnya aksesori-aksesori dekat Jepun yang kita boleh main. Antara-antaranya lah, kita boleh pakai body kit daripada Charge Speed. Kita boleh pakai body kit daripada G-Greedy. Kita ada body kit daripada Sunline Racing. Dan yang paling abang suka ni lah, yang abang pakai sekarang ni, body kit TM Square. Okay, ni body kit ni Jepun . Kita bukan buat custom ke apa ni. Memang body kit pada Jepun. Dan barang performa ni terlalu banyak guys. Tu boleh cerita barang HKS, G-Greedy, RRP, Triforce. Terlalu banyak guys. Dia sebenarnya permainan Honda Suzuki Swift ni sama macam Honda guys. Banyak jajan,
Dan model Suzuki Sport ni ada option ni, kita dipanggil mega option. Kita boleh tambah seat Recaro, kemudian kita boleh tambah lampu HID macam abang pakai tu. Dia panggil mega option ni HID. So dia ada banyak peningkat taraf masa kita nak beli kereta ni dulu. Dan kereta ni masa dia jual di Malaysia, Suzuki Sport ni, tak silap abang, RM98,000 untuk manual, RM104,000 untuk auto model Sport. Kalau yang model 1.5 ni murah sikit lah, dalam RM80,000 lebih harga dia. Tapi untuk range harga tu, kalau kita ikut harga sekarang ni, kita boleh pilih antara City Vios. Betul tak? Tapi kita main City Vios ni, kita tak tahu nak main apa sebenarnya. Tak banyak body part ada. Tak macam kalau kita main Civic, EK, EG, EF dan Swift ni. Terlalu banyak guys. Terlalu banyak. So nanti kita akan cerita lebih detail lagi apa modifikasi yang kita buat pada kereta ni. So stay tuned guys. Hai suara irobasan. Okay, tadi abang cerita pasal TM Square punya body part kan. So, rupa body part TM Square ni macam ni lah. Okay, so apa yang ada pada badan kita ni sebenarnya full TM Square, melainkan fender lah. Kalau kita tengok fender dia, sebenarnya sini ada macam spike off. Okay, tapi the rest ni memang barang TM Square lah. Macam hood dia ni carbon. Okay, ni dia punya bumper. Lip dia asing eh, dia tak jual sekali. And then kita pakai lampu ni lah. Lampu apa ni? APF. APF pelangi ni antara barang yang kalau geng-geng Suzuki carilah. Lagi satu, grill Suzuki Sport ni. Kita tengok grill ni pun macam grill panggang barbecue pun. Tapi harga dia guys, kalau abang cakap 4 angka, orang kata gila lah. And then untuk model Suzuki, di Jepun dipanggil Mega Option Set lah. So antaranya Mega Option Set ni, lampu ni lah, projector. And then dia ada seat Recaro. Okay, tapi projector abang ni dia lain, bukanlah lain. Dia sebenarnya ada dua jenis, satu warna hitam, satu lagi warna chrome macam ni. Okey, tapi orang kata bubur hitam lawa betul, tapi untuk chrome ni sebenarnya paling rare lah, paling susah nak jumpa. Orang kata kalau ada duit barang ni pun tak ada. Dia susah nak jumpa. Okey, kita tengok pada sudut tepi. Okey, ni side skirt TM Square, side skirt carbon. So ni aksesori-aksesori Suzuki Sport lah. Okey, and then kita ada door visor ni, and then lagi satu abang punya cermin ni, kalau tengok pun TM Square punya, dia punya cermin ni warna biru cermin dia. Kita tengok penutup minyak ni pun abang dah tukar. Tapi abang tak ingat ni model apa lah. Tapi ni macam model Taiwan ni. Dulu benda ni tak ada harga pun. Tapi sebab benda dah lama, dah rare tu, harga dia pun ngarut-ngarut dah sekarang. Tapi sebenarnya tak ada apa pun benda ni, abang Taiwan ni dulu. Tapi yang menarik ya, dalam banyak-banyak body part abang ni, sebenarnya paling yang orang kata mahal dan susah, spoiler TM Square ni. Nak buat penutup lah, lupa. Sebab apa? Okay, kalau korang tengok bumper belakang, bumper depan side skirt ni dah ada jual dekat pasaran yang kopi. Tapi spoiler ni belum ada kopi. Kalau kau tengok spoiler ni, dia orang buat cukup cantik lah. Dengan bracket dia tengok lah. Memang solid lah construction dia. Memang abang suka betul lah. Ini pun barang-barang orang kata susah nak dapat lah. Shorin panggil. Ini bumper dia lawa, TM Square ni kita tengok lah. Dia bawah dia carbon, diffuser dia carbon lah. Atas dia bumper dia cantik lah. Memang abang suka lah. Pada abang dia nampak sporty, nampak gemuk, nampak padat lah. Okay, so tadi kita cerita depan belakang. So kita tengok apa lah kita dekat, kita main rim dia eh. So kita pakai wet spot lah, TC. Ni wet spot lama ni. Selain warna putih, kita buat balik warna hitam. Dan kita pakai lognut race lah. Lognut ni mahal guys. RM500 lah. Ngarut-ngarut lah ke. Lognut tu je boleh dapat rim-rim Taiwan lah. Tapi lognut ni walaupun aluminium lah, kita tak boleh sebarangan buka pakai gun ke apa. Jangan lah. Abang dah banyak kali lah pakai gun ni, dia loose. So kena pakai tangan juga. So absorber kereta ni kita dah pakai HKS lah. Okay, kalau kita tengok ada 5 lang eh. 5 lubang ni. 5 lubang ni memang orang kata mesti model ZC31 lah, model Suzuki Sport. Tapi okay, abang nak dedahkan sesuatu lah. Sebenarnya kereta ni bukan original ZC31. Kereta ni sebenarnya model ZC21 yang 1.5 tu. So apa abang buat, abang beli satu CKD, abang saling daripada engine semualah, abang tukar dengan seat-seat dalam semua, abang tukar habis lah. Dan abang beli body part dia semua ni, TM Square ni. So jadilah seperti ada sekarang. Okay, tadi abang cakap pasal hood tu kan. Abang suka TM Square ni, dia punya barang dia kemas lah. Dia punya tag dia ni. Ini barang.
Sebab semua orang ada, walaupun dia ada hood ni ori, boleh tentu ada tag ni. Abang dengar tag ni macam ada first generation dia, second gen dah tak keluar, macam tu lebih kurang. Yes. Okay, so ini abang, kalau kau tengok ni, ni engine M16 Suzuki Sport. Dia lebih kurang je, 1.5 dengan 1.6 lebih kurang. Tapi perbezaan ketara dia sebenarnya pada 1.5 dan 1.6 ni, selain pada sesaran engine dia tu, yang buat dia beza dia ni, untuk 1.6 dia pakai driver wire. Ah, dia bukan pakai kabel tu. Dia tak pakai kabel, dia pakai driver wire. So maksudnya throttle kita lebih respon lah. Dan kalau kita remap ni kereta ni, memang best. Okay, untuk engine bay ni sebenarnya tak ada apa pun abang buat. Kalau tengok, engine ni masih kekal standard lah. Dan kereta ni automatic eh, sebab rumah banyak bawa. Dan ini airbox TM square carbon. Okay. And then kita main barang-barang Suzuki Sport lah, macam oil cap ni. And then hose radiator. Okay, lepas tu kita ada ni earth wire ni. Ini pun Suzuki Sportnya. Radiator cap pun Suzuki Sport. Exhaust abang ni daripada orang kata daripada extractor. Extractor abang kekal standard eh. Sebab sebelum ni abang pakai Triforce, tapi sebab kereta ni auto, dia lost power. Kereta pun tak pergi. So abang masuk balik extractor standard. Tapi selepas pada extractor tu sampai belakang, kita pakai Triforce punya piping. Muffler belakang kita pakai Regu Arah, Regu 06 tu. Orang kata most wanted punya exhaust lah muffler. Okay. And then kalau kita tengok kat depan, kita ada dua penyejukan. Sebenarnya ni penyejukan, satu untuk enjin, satu lagi untuk gearbox. Sebab gearbox tu kita pakai satu penyejukan daripada G-Greedy lah. Selain pada tu, kereta ni kekal stok lah, tak ada apa. Tapi untuk 1.6 ni, power dia bang, standard dia pun sebenarnya dah 120 lebih power lah, 120 horsepower lah sebenarnya. Untuk berat 1000 kilo pada abang, lebih daripada cukup sebenarnya. Berat dia lebih kurang macam IK lah. Lebih kurang macam IK. And then high compress ratio punya engine. Tadi kita cerita luar engine, sekarang kita tengok dalam. Paling menarik yang dalam ni sebenarnya seat ni lah. Ini seat Mega Option Recaro. Dan dia macam Honda juga bang. Ada seat Recaro kan. So dia pun ada seat Recaro. Ni bukan Recaro Universal. Recaro ni memang untuk dia, memang untuk Suzuki Mega Option. Maksudnya kena optional lah, kita tambah duit. Kalau kat Malaysia dulu masa kereta ni keluar, kalau you guys nak Recaro ni, tambah RM8,888, Suzuki Malaysia akan pasangkan korang seat Recaro warna merah macam ni. Okay, untuk Suzuki Sport ni, dia ada dua jenis eh. Satu warna merah, satu lagi warna kelabu. Yang kelabu ni diorang panggil model CKD. Okay, yang model merah ni model CBU. Beza dia seat belakang, boleh turun dengan tak boleh turun. So kalau merah ni boleh turun, yang kelabu tu tak boleh turun. Okay. So dalaman ni kita tengok ni, dengan door trim ni semua dah Swiss Sport lah. Swiss Sport ni nak kata best dia lagi ni, bukan sekadar dia Recaro. Orang tengok meter 3 beradik ni pun dia keluar lah Suzuki Sport ni. Ini pun bukan universal, memang buat untuk kereta ni dengan port holder ni daripada Suzuki Sport. Okay, port holder ni kalau kita tengok, dia datang ada dua jenis. Satu port holder yang orang kata plastik lah. So lagi kain baldu macam ni. Kain baldu ni rare lah. Akantara ke ni? Akantara. Sini lah. Oh ya lah. Dan termasuk juga port holder dekat pillar A ni. Kalau korang tengok, baldu guys. Akantara. Memang rare. Dia ada dua jenis lah. Satu Akantara, satu game model plastik biasa tu lah. So permainan kereta Suzuki ni sebenarnya dekat Jepun eh, banyak tau barang-barang dia. Maksudnya, dia bukan sebarangan kereta sebenarnya. Kan? Kalau kita beli, kata-kata kita main Civic Type R pun tentu ada meter Civic Type R kat sini. Kalau ada pun mungkin Mugen lah. Tapi Suzuki Sport ada. Dia macam model Subaru STI lah. Maksudnya ada meter STI, ada TRD kan. So maksudnya Suzuki ni ranking-ranking tu. So Suzuki ni dia bukan sebarangan kereta lah sebenarnya. Maksudnya dia tengok barang-barang dia ni, dia memang buat khusus untuk dia, untuk model Sport ni. Itu yang unik yang abang nak share lah. Okay? Tapi kereta ni abang buat auto sebenarnya. Cuma abang bubur shift ladder ni nampak macam manual sebenarnya auto. Ini gear knob Monster Sport. Okay, meter 3 beradik tadi tu Suzuki Sport ni guys. So kalau korang tengok pada kereta ni, ini model yang abang dah convert M16, model yang paling latest sebab kita ada traction control lah sini. Kalau yang first model type 1 ni, dia tak ada traction control. So untuk ni dia ada traction control. So untuk barang jajan-jajan Suzuki Sport ni yang rare ni, yang sekarang orang cari interior ni, antaranya ni lah. Handbrake ladder ni. Okay. Lepas tu kat holder macam ni. Okay. Kat holder ni tak ada nampak kat DIY ke bang? Kalau ada, abang nak 10 lah. Okay, lepas tu ni. Mirror cover ni, carbon printed lah. Suzuki Sport ni. Okay, pedal kaki abang pun daripada Suzuki Sport juga. Okay. Abang tengok
termasuklah dengan tempat rest kaki ni, dia pun suki spot juga. Ni barang yang susah jumpa lah sebenarnya. Ha, yang macam cerita ni barang susah jumpa. Dan ada satu lagi yang sebenarnya dalam abang punya ni yang tak complete suki spot ni, dekat sini. Di sini ada ladder. Ada satu ladder sini. Dia tulis ni Suzuki Sport. Ha, ini abang tak dapat. Ada tapi condition tak cantik, so abang tak ambil lah. Abang tengah cari lagi lah condition yang cun-cun. Okay. Ha, so selain benda tu, kereta ni kalau korang tengok datang dengan tweeter, dengan speaker bunyi sedap. Dan body dia kukuh lah. Ha, ni body ni dia panggil clamshell body. So body ni dia, orang kata dia padat. Dia padat, dia compact, dia solid, dia keras. Sebab tu kereta ni yang kalau korang tengok, yang siapa main kat track lah, antara pilihan lah orang main kereta ni, main kat Sepang. Cuma kereta ni auto lah. Tapi kalau manual dia guys, abang cakap sangat lazat guys. Memang terbaik manual dia. Tapi ni sebab kereta ni abang buat tu rumah, so kita buat auto je lah. Okey, ini kita dah cerita habis lah untuk beberapa minit ni pasal Swift. So abang nak akhirilah sesi yang untuk ni hari. So apa pun, korang teruslah subscribe, support channel Tenuk Film. Ha, tu sahabat abang. Ha, lepas tu korang subscribe channel abang sendiri, AK Boss Motorsport. Alright, so nanti kita akan ceritakan lagi modifikasi seterusnya untuk engine kereta ni sebenarnya. Next dia kita akan masukkan turbo. Kalau kau nak tengok progress dia, terus subscribe, terus follow. Kita akan cerita lebih lanjut lagi. See you guys. Stay tuned. Assalamualaikum. Salam Ramadan. Salam PKP.